kami ni cerita ikan natuna ni kan beda sama sama tempat-tempat lain. Umpama kita di Tanjung Pinang, ya seputar itu kan sudah maju dalam hal ini. Nah, kalau kami di Natuna ini terdiri dari banyak pulau ini, seperti Pulau Laut, Subi, Serasan, Midai, nah, keadaannya hampir sama. Sulit sinyal ya. Kalau dulu memang payah Pak, kami mau internet, mau ngebet, itu biasa kami naik-naik bukit ke, naik pohon ke. Kalau sekarang alhamdulillah. Saya biasa internet untuk WhatsApp, biasa kami untuk ngecek ikan di Pontianak atau di Batam macam itu, Pak. Internet kalau yang untuk data seluler kira-kira sekitar 5 tahun yang lalu lah kalau untuk data seluler yang biasa ya. Itu pun memang tidak stabil, tidak seperti sekarang. Sekarang seluler pun dah alhamdulillah lumayan lancar. Enggak kayak dulu sejak adanya fiber optik ini. Ya kalau di Natuna ya kalau sinyal ya memang terus terang kita memang agak sulit kalau untuk sekarang ini. Kalau di WA ini kan kita bisa menanyakan apa ibaratkan stok ikan kan gitu kan Pak, gimana cara ikannya, ikan apa-apa aja yang Bapak mau kan bisa di langsung di WA kan bisa kita lihat langsung Pak. Nah yang perlu kami apresiasi terhadap pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kominfo melalui Bakti, nah itu membangun Palaparing Barat di daerah kita Natuna. Saya rasa kalau menunggu operator ataupun investor, saya rasa tidak akan terbangun-bangun. Makanya saya pikir dengan adanya Palaparing Barat yang dibangun oleh Bakti, itu salah satu terobosan pemerintah pusat untuk memperhatikan telekomunikasi di daerah perbatasan. Bagaimana diketahui bahwa Natuna ini telah dibangun Palaparing Barat. Jadi untuk itu kita bisa memerdekakan signal yang berada di wilayah Kabupaten Natuna ini dan masyarakat dapat mengakses signal yang bagus dan diharapkan para seluruh provider-provider yang ada di Indonesia ini dapat menggunakan Palaparing Barat ini sebagai sarana untuk mengembangkan signal-signal yang ada di wilayah Kabupaten Natuna ini. Sehingga tidak ada kesulitan lagi bagi masyarakat untuk melakukan akses ke luar daerah dalam rangka baik itu menjaga pertahanan keamanan, meningkatkan ekonomi masyarakat, meningkatkan SDM masyarakat, sehingga Natuna sama dengan wilayah-wilayah lain yang berada di wilayah Indonesia ini.